Okay, kita buat keluar dulu dia ni. Dah lama bertahun-tahun duduk kat sini. Okay, remote dia dalam ni kot. Ni dia, okay. Habis berabuk dah ni. Jari kita bersihkan, kita tembak angin. Terus tengok ada bateri tak dalam ni. Lepas tu kita cuba. Mesti elok lagi ni. Jarang benda-benda macam ni boleh rosak. Tinggal macam tu je. Buka tu tengok dalam dia ada bateri tak. Oh, ada bateri lagi. Cuba tengok dulu ada power ke tidak. Oh, ada bunyi. Alas sendiri dulu bawah dia sebelum kita on. Kalau tak jadi apa-apa nanti dia berjalan ni. Ada bateri tapi tak ada power. Power tak cukup ni. Yang ni pun lama tak on ni. Oh, ada bateri lagi. Yang ni dia guna bateri biasa macam ni je. Kalau ikutkan lama-lama kita simpan dia boleh leaking tau. Tapi yang ni okey pula. Aku rasa 2 tahun rasa tak usik benda ni. Haa, berjalan dah. Dia punya setting lari. Okey. Kiri kanan okey. Haa, boleh main ni lepas ni. Okeylah, kita cas dulu lah. Masalahnya sekarang nak kena cari charger tu dekat mana. Keluarkan bateri dulu. Bateri pun okey lagi. Tak menggelembung. TY Max 5S. Ya. 4S lah, 4S lah kan. 5000 mAh. Kita charge ni dulu. Aku ambil tembak angin sekejap. Kita kasih tembak mana-mana yang patut. Abuk dia. Okey, sekarang kita nak cari charger dekat mana. Jom. Aku rasa charger dia ada dekat atas ni. Yang ni kot. Okey, bateri pun dah penuh. Sekarang kita try pasang dekat kereta ni. Masukkan bateri ni dulu macam ni. Sambung dia punya connector dia. Kita try on kan. Lepas tu baru kita try on kan remote dia. Pegang tu. Ui, laju. Ha, tengok. Laju kalau bateri full ni. Okay, lepas ni kita try main dekat luar. Buka balik sebab kita nak pasang dia punya cover ni dulu. Kabel panjang ni masuk sini. Pendek masuk sini. Lepas tu kita lock ni kiri kanan. Ada 4 clip ni. Kita pasang balik dia kabel ni. Kabel ni tak boleh terbalik. Kiri kanan ke dia tak boleh balik. Dia tak kasi. Kita pasang dia punya cover ni balik. Clip. Clip kan yang ni. Okay, sekarang kita test. Jom. Kita try main kat sini dulu. Kalau main kat off-road sedap ni.
Dia punya antena ni tanggal ni, ada dia punya tu dah. Tak ada. Tak apa, nanti aku ganti lah. Suka dia punya Astro ke apa ke. Okay, jom kita try main dekat luar pula. Boleh kita pecut sikit. Kita keluar perlahan-lahan. Tengok, tak ada kereta. Sekejap lagi kereta melintas, terus jahanam. Ranap kena langgar. Okay, kita try ke sana dulu. Oh, melilau lah. Lama tak main ni. Dia punya steering balancing pun lari sikit ni. Ketepi sekejap, ada motor pula. Bagi motor ni lalu dulu. Sekejap lagi kalau dia nampak kereta ni berjalan, beranjak je. Kalau main dekat off-road best ni. Tapi buat masa sekarang ni, kita try dulu dekat sini lah. Dekat jalan ni. Lama aku tak main ni. Benda ni bukannya mainan biasa. So kalau nak bagi pada anak-anak kecil main tu, kena hati-hati lah. Aku pernah ni main masa speeding laju tu. Konon-konon ingat nak break, sampai dekat nak break, entam kaki, bengkak jugalah ibu jari. So kalau korang nak main ni, hati-hati. Motor lagi. Okay, hati-hati. Sebab ni bukannya permainan biasa ni. Ini kategori hobi. Dia bukan toys. Kalau toys punya tu macam biasa yang kereta kontrol budak-budak biasa tu kan. Ini yang jenis hobi punya. Hobinya memang dia orang buat racing semua pakai yang ni lah. Tapi aku tak adalah main racing. Hanya sahaja layan-layan macam ni je. Suka-suka. Okey lah, nanti ada masa nanti kita try main dekat apa ni, padang. Ni banyak kereta, ada motor lah, lalu lah, kereta lah. Okey lah. Dah, jom balik. Balik. Dia sebenarnya benda ni main ramai-ramai seronok. Main dekat padang, tukar-tukar padang, tukar-tukar tempat. Kalau main dekat sini, ya sekejap je. 5 minit, 10 minit dah bosan dah. Okey, inilah dia aku punya apa ni, brand apa ni, Thunder Tiger EB4. Ni orang panggil apa nama dia, apa? Tragi. Ya ke Tragi? Macam pelik bunyi dia. Bagi eh. Bagilah, bagi. Nama dia bagi, yang Tragi tu lagi satu aku punya tu. Aku ada lagi dua tapi bentuk lain. Satu tu Tragi, satu lagi tak boleh nak model apa entah. Tapi Thunder Tiger juga. Nantilah aku cari korek-korek kat kotak kalau jumpa. Aku akan try tengok. Nak cari remote dia lagi. Ok, itu saja guys untuk kali ni. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Bye.